Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel saya, Maisinta Rosmawati. Oke, guys, ini baru menjemput anak saya. Seperti apa info-info hari ini? Mari kita lihat di Markas Sabilu Taubah. Nah, oke, guys, di belakang masih pemavingan koyong ini, ya. Belakang ya. Masih pemavingan ini masih dibor-bor. Nah, koyong ini. Nah, ini akan dipaving sampai sini. Insya Allah. Koyong ini dibor dulu. Nah, dibor ya. Kenapa dibor ini? Seperti ini. Yang sana dipaving, jadi ini agak tinggi, agak tinggi dari yang sini seperti ini. Oke. Nah, ini kayunya datang, kayu sama besi baru datang lagi, guys, untuk proyek apa ndah, proyek masjid ya, proyek masjid. Soalnya sekarang masjidnya belum lagi, warungnya makku yang gini ya, guys, di belakangnya masjid pas. Nah, ini proyek masjidnya masih terus dikerjakan, persiapan untuk ngecor atas koyong ini, karena sekarang ngajinya anak saya malih di sana, di rumah yang itu sementara, karena di sana, yang sana kan tutup gerbangnya, yang sana tutup. Seperti itu, guys. Ya kan biar enak keluar masuknya. Yuk, dianu dinyalain. Sik. Nyalain. Oke ya, guys ya. Koyong ini pekerjaan masjidnya terus tidak libur. Narendra, jangan gitu tuh tangane. Oke, seperti ini ya, guys. Besi dan kayu baru datang. Mbak Nayu pengen besi nih. Dari mana ini besi nih? Dari Lima Jaya. Lima Jaya. Sanan Kulon. Gila, guys. Wes sini teko. Mei Sinta. Siap. Lah iki dari Pilar Group iki. Nah, gila. Sing ngusungi dari Pilar Group. Siap. Oke, yuk lanjut. Ayo. Apa? Lah ini ya sudah bersih. Iya. Ini sudah bersih, sudah anu apa itu namanya? Sudah sudah di bereskan panggung-panggungnya semua, terus pagar-pagarnya juga sudah dibereskan. Ini untuk panggung apa ini, Mas, namanya? Panggung operator sudah dibereskan tapi belum diangkut. Ini sama ada yang sana rigingnya beberapa belum diangkut. Seperti itu, guys. Ini info-info hari ini koyong ini. Oke. Seperti itu. Sik, ndah. Pinjem kepalanya buat Mas.
Segitu dulu video kita hari ini. Semoga selalu dan selalu bermanfaat. Dan semoga bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang belum bisa datang ke Markas Abilu Tauba. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.